orang kaya tertua di Indonesia dipegang oleh Lim Haryanto Wijaya Sarwono. Lim Haryanto yang sudah berusia 90 tahun ini tercatat memiliki harta sebesar 1 miliar USD atau setara dengan 14,38 triliun. Mengutip dari Forbes, Selasa 21 Desember 2021, Lim Haryanto menempati posisi 41 orang terkaya di Indonesia. Kekayaan itu ia dapatkan dari Harita Group, perusahaan yang bergerak di berbagai bidang seperti pertambangan nikel dan bauksit, smelter ferronikel, kilang penyulingan alumina, perkebunan kelapa sawit, ekspedisi kayu, batu bara, hingga properti. Harita Group sendiri didirikan pada tahun 1915 oleh Lim Juking, ayah dari Lim Haryanto. Saat itu, sang ayah adalah imigran dari Tiongkok. Harita pun dimulai dari toko sembako kecil-kecilan di pesisir Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Lim Haryanto kemudian mengambil alih usaha ayahnya dan beralih ke bisnis kayu. Bisnis tersebut kemudian menjadi bisnis kayu gelondongan pertama yang mendapatkan perizinan dan pemanufakturan kayu triplex pada tahun 1983. Pada tahun 1988, Harita melakukan joint venture untuk pertambangan emas dengan Lian Equatorial Mining milik Rio Tinto Group. Dari sinilah Harita akhirnya mengepakkan sayap bisnisnya ke pertambangan hasil bumi lainnya dan berkembang sebesar saat ini. Saat ini, Harita Group dipimpin oleh putra Lim Haryanto bernama Lim Gunawan Haryanto. Juni 2021 kemarin, Harita dilaporkan membuat fasilitas pembangkit HPAL pertama yang nantinya akan memproduksi bahan mentah untuk baterai kendaraan listrik. Diperkirakan proyek ini bernilai 1 miliar USD. Selain dari grupnya sendiri, Lim dan keluarganya juga memiliki saham mayoritas di Bumi Tama Agri yang sahamnya terdaftar di Singapura dan perusahaan pertambangan bauksit Cita Mineral Investindo. Demikian dari Tanah Air Beta TV. Success for you all and see you on top.